Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi pembelajaran daring yang ketiga. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Dan jangan lupa untuk absen di bawah sebagai bentuk atensi kalian, karena sebentar lagi mau PAS dan itu menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti PAS. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran hari ini bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi dan belum bisa sekolah secara normal. Tetap harus belajar di rumah. Dan catatannya bagi yang tidak punya perangkat, bisa datang ke sekolah. Kalau misalnya ada sesi-sesi yang terlewat, silakan Anda buka saja link-link sebelumnya atau video-video sebelumnya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Ada beberapa hal yang akan kita tambahkan. Sebagai catatan untuk kalian, kalau misalnya ada cara lain selain cara yang dipakai dalam playlist kali ini, itu boleh, silakan saja, tidak menutup kemungkinan. Yang penting menggunakan PHP-nya yang native dulu ya, tidak menggunakan framework. Dan bagi yang belum bisa, silakan saja ikutin channel ini, listnya, maksudnya list di channel ini untuk PHP dan Bootstrap. Dengan itu cara yang paling mudah ya. Jadi semoga dari kalian yang paling nggak bisa atau misalnya yang belum bisa sama sekali bisa mengikuti list di channel kali ini. Baik, tidak panjang lebar ya, kita langsung saja mulai. Ini kita kemarin sampai sini ya. Sampai sini. Hari ini kita hanya menambahkan tab hapus saja untuk besok dan pekan ini hapus dan juga edit data. Baik, hal yang harus dilakukan pertama adalah di tab ini, di indeks ya, kita tambahkan dulu di sini satu mark di atas ini satu th ya. Atau kamu misalnya boleh dengan menggunakan Visual Studio Code itu si file ke bawah ya. Ini kita tambahkan action namanya. Jadi nanti kita di sini akan memasukkan hapus dan juga edit data di tab ini ya. H action di sini tambah call span sama dengan 2. Kenapa saya tambahkan call span sama dengan 2? Biar nanti ada dua bilah tabel, ada edit, ada hapus gitu. Nanti Anda bisa melihat sendiri ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi 2 TD ya. Jadi yang pertama, kemudian enter, jadi yang kedua ya. Jadi yang pertama ini kita akan coba isi dengan tulisan hapus gitu. Kemudian TD yang kedua kita akan tambahkan dengan tulisan gitu. Pak, boleh nggak pakai gambar? Silahkan saja berkreasi, yang penting menggunakan PHP native. Selanjutnya setelah ditambahkan hapus ini, kita tambahkan link ya, link itu href link ini ya. Kemudian si kata hapus ini kita masukkan ke dalam link ini gitu ya. Kemudian di bawahnya juga sama, lakukan hal yang sama gitu. A2 link ya. Anda bisa ketik A.2 link atau tulis biasa A spasi href link ya. Nah, kemudian setelah itu kita pindah ke sini, ke bilah sebelah kiri ini, ke folder ini. Kita tambahkan dua file baru ya. Dua file baru di sini. Yang pertama adalah hapus siswa.php. Kemudian yang kedua adalah edit siswa.php. siswa.php. Jadi nanti kita berharap begitu link ini diklik, hapus ini diklik, nanti dia akan masuk ke dalam file hapus siswa.php ini ya.
Dan begitu edit ini diklik, nanti akan masuk ke ini ya. Ini nih, ke sini ini. Jadi begitu diklik edit siswa masuk ke file ini, begitu diklik hapus siswa masuk ke file ini. Kita lanjutkan mengcodingnya. Sekarang berarti kita arahkan ke sana ya, ke file sana ya. Pertama adalah hapus dulu, karena hari ini hapus dulu ya, udah hapus saja, hapus siswa dulu. Bagi yang sudah bisa, buat kreasi sebagus mungkin. Ini untuk yang dasar. Silakan. Hapus siswa.php ini begitu diklik, nanti akan pindah ke hapus siswa. Ya. Nah, sebagai pengujian, kita bikin begini. Ya. Di sini, kita bikin aharet hapus siswa.php, kita tambahin di sini. Ya. Tanda link ini. Tanda tanya ID sama dengan, terus di sini kita bikin echo ya, echo ya, php untuk, terus di sini kita echo, kita echo dollar row ya, dollar row ini ID. Buat apa sih ini ya? Ini kita berharap begitu nanti diklik, nanti datanya akan diambil di sini ya, datanya akan diambil di situ. Jadi ID mana nih yang mau dihapus? Di sini kita juga bikin HP sebagai pembuktiannya ya. HP di sini kita isi, kita tambahin if aja dulu ya, if kalau misalnya di set ya ada isinya, apa yang ada isinya? ID ya. Kalau misalnya ID itu ada isinya, maka lakukan ini gitu. Kita bilang begitu ya, kita tulis aja misalnya data, data yang mau dihapus, data. Ini percobaan dulu ya. Ini kita bikin dulu variable dollar ID buat lengkap datanya. Get. Nah, kita lengkap datanya ya. Lengkap datanya pakai get. Dollar data yang mau dihapus adalah dollar ID. Save dan kita jalankan. Kita uji dulu ya. Apakah sudah jalan? Nah, jadi nambah 2 bilah sini. Misalnya saya mau menghapuskan yang data ketiga ini. Nah, di sini ada kesalahan ya. Jadi ya, di sini data yang mau dihapus adalah nomor 9. Karena kebacanya di sini. Nah, ini menggunakan get begini ya. Jadi nanti terlihat di URL. Tapi memang kalau hapus data menggunakan get ini amat riskan, karena ya nanti orang bisa ngehack gitu ya. Kita bisa tahu dengan menggunakan SQL injection, di copy diganti aja ini. Tapi untuk minimal standar parsing data ya harus bisa begini. Data yang mau dihapus adalah ID 9. Nah, selanjutnya adalah kita bikin query di sini supaya data yang tadi kita pilih bisa terhapus. Jadi kita tidak menghapus secara manual. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Karena ini sudah jalan, kita jalankan di sini query. Pertama, kita harus include dulu koneksinya ya. Kita include dulu koneksinya yang kemarin, include, terus di sini ketik config itu, terus slash database ya. .php. Nih, kemarin di sini nih. Ya, database.php config ya. Ini yang kita mau. Oke.
setelah kita include database.php, di sini di bawahnya kita bikin nih query-nya $sql sama dengan ya, delete from nama tabelnya adalah siswa where di mana id-nya sama dengan ya tadi adalah $id ya. Kita coba caranya yang seperti ini, biasanya caranya seperti apa? Nanti kita coba cek. Kalau kalian nanti dalam pembuatan program menemukan bug gitu ya, error. Di sini kita tulis, kita cek dulu query-nya di DBMS. Kita di sini kasih if $sql gitu, atau jangan pakai if, langsung aja ya di coba $sql. Sebelum kamu langsung jalankan, ya kita coba dulu scriptnya, kita coba dulu query-nya di DBMS, apakah query-nya itu berhasil atau tidak gitu. Ya, sekarang kita jalankan di sini, kita reload. Nah, kita klik misalnya kita mau hapus yang data ketiga ini. Ini kita copy ya. Kita copy. Kemudian kita klik di sini. Gitu. Kalau berhasil di sini, kalau di sini berhasil, ya. Kalau di sini query-nya berhasil jalan dengan baik, query-nya ini ya, ini yang tadi, query yang dari PHP-nya kan begini ya. Maka hampir bisa dipastikan bahwa di sini juga pasti akan terhapus. Ya, klik. Nah, kalau ini sudah berhasil, berarti di sini juga insya Allah berhasil ya. Di sini juga insya Allah akan berhasil. Makanya di sini kita langsung bikin, oke? Okay. Di sini kita langsung bikin apa? Hasil ya, kemarin telah hasil sama dengan mysqle_query gitu. Pilih database-nya ya, dollar koneksi yang kemarin, pilih query-nya $sql. Oke, ini ya. Nah, ini baru kita kasih if di sini. Jika query-nya jalan, kalau query-nya jalan dan database-nya terpilih dan tabelnya bisa dihapus, kita tulis di sini misalnya alert ya, di sini echo atau print, di sini pakai script ke script, di sini kita tambahin alert, alertnya di sini data berhasil dihapus, kita set dua ya. Dua, karena kalau satu nanti jadi error, data berhasil dihapus. Kenapa error? Karena tadi ketiknya satu di sininya. Kalau di sininya satu ketiknya, berarti dianggap baris perintahnya cuma sampai sini, sisanya nggak terdeteksi. Data berhasil dihapus. Kemudian di sini titik koma window dot location dot array sama dengan ini tipe juga index.php ya. Else kalau misalnya gagal, else kita bikin aja di sini ya, tulisan itu data gagal ditambahkan. Ada yang bilang, Pak, kenapa nggak pakai header location, pakainya malah JavaScript window.location? Itu kembali kepada masing-masing individu ya. Kalau saya kenapa pengen pakai, saya terbiasa memprogram menggunakan alert. Karena cara ini muncul informasinya dulu, baru di redirect. Kalau misalnya pakai header location, itu di redirect langsung tanpa ada pemberitahuan. Kalau lebih bagus sih pakai alert ya. Nah, sekarang kita coba langsung di programnya di sini. Apakah datanya terhapus? Nah, ini terhapus ya, karena tadi kan sudah dijalankan. Nah, saya mau menghapus data yang Nurfatur ini, saya hapus. Data berhasil dihapus dan alhamdulillah sudah berhasil. Itu ya. Kita coba cek juga di tabelnya juga sudah tinggal satu. Nah, untuk pembelajaran hari ini segitu aja dulu ya. Bagi yang mau melihat skripnya, saya persilahkan. Ini script index.php-nya. Ya, di pause aja videonya.
Kemudian ini untuk yang hapus siswa, filenya. Dan ini adalah codingannya. Kita belum ke edit siswa, insya Allah edit siswa di pertemuan berikutnya atau di list selanjutnya. Ya, semoga kalian tetap mengerjakan dan tetap semangat dalam belajar. Coding itu insya Allah mudah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.